Okay guys, hari ni special sikit sebab dah minggu terakhir untuk MPMY dan hari ni ada MPL Fun Match. MPL Fun Match di orang cakap geng-geng media. So team WTM pun join sekali hari ni. So kita nak try interview lah para pemain WTM, tanya apa dia punya preparation, apa hero dia nak pakai, dia makan nasi apa tadi petang. Kau tengok video sampai habis guys. Okay, kita bersama pemain pertama untuk team WTM hari ni. So, kau captain team apa? Bukan, captain team Bell. Sebab nama team pun Bell Esport. WTM hari ni menggunakan nama Bell Esport. So, saya bersama dengan Acap. So, Acap, dengan cerita malam tadi dah training kan? Selepas training, apa yang kau boleh cakap lah? Maksudnya, adakah kau confident boleh menang ke? Ataupun rasa macam ada benda yang patut diimprove ke sebelum start game sekejap? Bagi aku, benda ni menang ke kalah, dia tak penting sangat. Dia moment sama-sama tu lah yang paling penting. Kita main sekali, gelap-gelap semua. Kalah ke menang, esok still kerja. Tapi pun tadi korang jangan lupa follow, like and share. Yang tu last kan? Itu last. Ni baru-baru intro. Tapi korang jangan lupa tekan benda-benda yang Asif cakap tadi. Tapi okay, macam tadi kau cakap nak main fun-fun kan? Tadi kau cakap macam betul-betul nak menang sebab dapat 10,000 diamond tu. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau tak menang, kerja macam biasa. Kerja macam biasa. Sebab kita ni tak ada power sangat. Tapi boleh main lah. Enemy ada tangan, kita pun ada tangan. Tengok tangan siapa paling power lah. So kau main role apa hari ni? Aku hari ni ikut boss. Aku boleh main mana-mana lane. Tapi semalam yang kita orang training, aku main golem. Golem lah. So golem basically apa hero yang kau pakai? Sebab aku tak tahu sangat benda ni. Aku tak boleh cakap kat sini sebab nanti takut opponent dengar. Walaupun tak ada orang. Tengok walaupun tak ada orang. So itulah. Itu je. Tu Acap. So kita akan tanya pemain seterusnya apa dia main preparation guys. Okay, saya bersama pemain kedua untuk pasukan WTM hari ini ataupun dikenali sebagai Bell Esport. So pemain kedua kita dah Asif. Asif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya sangat bersemangat hari ini. So first game kita lawan siapa Asif? First game kita akan lawan Carlos Production. Carlos yang main bola? Bukan Roberto Carlos. Nama sama, Carlos Production. Carlos Production. Dengar cerita dia orang ni power. Dengar cerita lah, dia tak dengar cerita kita. Nak tahu dengar cerita ke tak? Tengok WTM lah, promote. So Sip, malam tadi dengar cerita dah training apa semua kan? So kau yakin nak boleh menang 10,000 diamond hari ni? Mengikut performance scrim memang positif. Kita memang confident 100% kita akan champion. Memang akan champion, menang 10k champion. Okey, tapi okey semalam menang dengan cerita menang bersih 3-0 kan. Kau lawan budak mana yang senang sangat tu? Sebenarnya kita ada arrange scrim dengan salah satu team lokal lah, team lokal. Dirahsiakan nama team tu sebab kita tak nak memburukkan reputasi dia orang. Team tu tengah melonjak naik lah sekarang. Team tu saya tak pasti. Tapi kalau menang semalam dia melonjak naik. Tapi dia kena 3-0 semalam, kata dia stay kat situ lah kot. So okey lah cakap, apa ucapan kau untuk teammate WTM atau Bell Esport ini? Okay, ucapan aku, good luck, have fun. Korang kena tayar, bukanlah tayar buat betul-betul, buat betul-betul. Tapi pada masa yang sama kita ambil apa yang orang kata, experience and have fun lah dengan semua benda yang kita enjoy the moment. Betul. Okay. Kamera belakang. First team dah masuk. Okay, kamera patah balik belakang. Kamera patah sini balik. So nanti mungkin final kita lawan team ni. Sebab dah tengok kepada jacket dengan power, gameplay belum tentu. So kita tanya pemain ketiga pula. Let's go. Okay, saya bersama pemain ketiga untuk team WTM ataupun Bell Esport hari ni. Kita bersama dengan Wah. So malam tadi dah scream kan. So boleh komen sikit tak macam preparation hari ni, adakah confident ke, boleh menang ke apa ke? Okay, untuk persiapan untuk hari ni rasanya positif sebab semalam kita bukan dibantai, kita membantai. Itu kita nak dengar. So kita orang pun baru main 3 game sebenarnya, tapi chemistry tu dah macam 3 tahun dah. Tengok guys, aku agak opponent semua dengar lah apa yang kita orang cuba cerita kat sini. Sebab kita orang confident tu ada, menang je lah 50-50. So ada. Boleh menang. Dia sekarang ni, dia era baru, kita panggil era kebangkitan WTM lah. So, SRG pun dah ada member nak scream lah. Dengar tu guys. So kalau next season
FWTM tak cover MPL, minta maaf sebab kita orang akan join tournament ni. Ha. So, kita akan tanya lagi dua pemain guys. Oi, penat interview player. Okay, let's go. Okay, pemain seterusnya kita ada Brenda. Brenda, apa khabar? Khabar baik. Ha, khabar baik. So, macam mana hari ni, dah get ready belum nak main MPL punya fun match ni? Tak. Tak lah. Semalam Nervous. Semalam dengar cerita dah bantai team dekat Scream 3-0. Luck lah. Boleh share sikit lah opponent tu daripada mana yang semalam kau Scream? Kawan-kawan saya lah sebenarnya. So ada yang kawan punya kawan lah. Okay, so dengar cerita kau menang. Ya, okay, masih menang tu aku macam tak menafikan lah kehebatan tu. Cuma nak tanya, kawan-kawan tu pandai tak main sebenarnya? Pandai dia cakap panggil berapa. So pada kawan-kawan Brenda, training lagi. So sebelum Scream, training lagi. So dah ready belum ini? Selain pada nervous tu, dah ready ke belum? InsyaAllah ready. InsyaAllah guys. Sebelum you boleh men. Brenda cakap insyaAllah aku risau. Okay, kita ke pemain terakhir. Bel. Dengan cerita kau lah, pemain harapan. Allah, tersembuh Elio. Pemain harapan untuk WTM dengan Bel Esport ni. So apa harapan kau pula dekat empat orang lagi pemain ni? Aku rasa harapan akan menjadi layu. Jangan berharap sangat lah. Dia moral of the story, jangan berharap sangat. Tapi kalau kau nak tahu Bel carry kita, kau kena tengok performance ni lah. Ada wish sikit lah untuk teammate hari ni? Sekali dengan opponent. Oh, good luck, have fun je lah. Yang opponent tu boleh serang kot. Tengok guys, 10,000 diamond back in sekarang. Kau tengok game macam ni guys. Ciao. Okay guys, nampaknya game untuk team WTM ataupun Bell Esports dah nak start. So nanti kita tengok lah, player akan masuk, ambil tempat diorang, buat pin test apa semua tu. So kita doakan lah kejayaan mereka. Road to MPL. Pergi MPL kan? Ni pergi MPL kan? Hai, Assalamualaikum. Lee untuk WM Today. So saya bersama dengan founder, pemilik pasukan WTM Esports. Orang tengah interview ni. Pergi naik dulu. Founder kena settle anak buah dia dulu. Kita naik. So dia orang tengah Saya macam tu. Dia orang tengah isi nama. Dia macam masuk pertandingan berwarna. Penjaga kena tanda tangan. So inilah penjaga dia. Dia penjaga. Ini anak tuan anak bongsu Hasib. Macam tu. So, ni anak bongsu. Kita sambung interview. Okay, belum. Interview tu kena sambung sikit. Kena panggil dia. Letak je. Oi. Jungler buka jaket guys. Walaupun saya tak tahu apa itu jungler buka jaket. Fan cam. Sudah. Okey dah. Okey, kita sambung pada interview kita. Okey, kita start balik. Okey, hai, Assalamualaikum. Lee untuk WTM Today. So, saya adalah founder untuk pasukan WTM Esports, Maria Ahmad. Okey. So Maria boleh bagi sepatah dua kata ataupun jelah harapan ke untuk team WTM tu dia tahu best spot ni sebab diorang dengan cerita menang ni pergi slot MPL kan? Kita akan ambil slot ke-7 MPL yang ke-14 nanti dan yang pastinya bukan MPL Malaysia, MPL Filipina. Kita akan ambil slot tu. Yes. So kita orang tengah discuss kos untuk buat pasport sebab semua tak ada pasport lagi. Yeah, kos pasport ke kos kopi ke kita yang akan tanggung? Kita akan tanggung. So kalau kata hari ni kita orang kalah, nanti kita akan buka open ni lah. Open selection. Kita akan cari. Slot untuk GE Philippine dah ada, cari timnya. So kalau diorang kalah, korang lah peluang untuk wakil. Betul. So apa harapan? Harapan saya harap enemy surrender lepas minit kelima. Yes. Surrender dia, jangan memalukan diri, tak payah try hard. Betul, ataupun main game lain. Me before you.
Okay guys, alhamdulillah Team Bell Esport, Team WTM menang untuk first game tadi. Walaupun kita tak expect sebenarnya, tapi nampak seperti sangat-sangat easy menentang Team Carlos. Kita dah expect Carlos? Yeah. Easy game bro. Carlos, ayah malas cakap. Okay, kita bersama dengan ni Captain Pasukan. Baru nampak kau, ui macam kalau dalam Team MU tu kau macam Wayne Rooney lah. Boleh pakai di Liverpool. Liverpool macam Liverpool kau ni macam Gerrard lah. Apa yang kau control game cuma itulah. Adakah open memang betul-betul sangat easy? Tak, aku lebih takut dengan aku punya teammate sebab tiba-tiba ulti. Aku terkejut, aku kaget. Terkejut. Tapi aku akan rahsiakan siapa lah yang tiba-tiba ulti tu. Nanti kita postmortem lah siapa yang ni. So, Brenda, macam mana ada design nak kena buat? Saya kena edit match result jap eh. Okay, so macam tu lah, kita menang update result. Menang update result. So, sangat-sangat busy lah. So, Bell, kita interview Bell. So, Bell, tadi sebelum game start, kau cakap kau akan carry diorang ni kan? Tapi bila game tadi nampak berlawanan situasi tu. Nampak macam diorang yang carry kau. Aku perhati tadi. So, apa komen kau lah setelah di carry oleh anak-anak dah sistem ni? Komen aku terima kasih pada Dark System kerana meng-carry saya. Tetapi saya nak isukan pasal benda tadi tu. Tu sebab kesat. Tak ada budak. Tak dah moment 10 orang lah. Dengar tu guys, kita sebab screen kesat je. Nanti kita bagi calculator dekat Bell untuk main ML. So kita nak interview siapa lagi? Anwar. Alright. Macam mana perasaan first game? Okay, first game okay. Alhamdulillah sebab malam tadi sebenarnya saya buat solat ajat. Solat ajat. Alhamdulillah, okay pasal. So misi saya kat sini memang meta stage dengan nak naikkan nama dia WTM ah. Ah. So road to MPL lah. Ha? Road to MPL. Road to M7. M7 guys. Kita akan sedai ni aja guys. Bagi aku dia MVP lah gini. Nah, tengok dia shaking ah. Dah shaking ni kan. Apa nama aku dah lupa dah soalan. Bila dia tanya nervous dengan aku nervous. So basically game tadi kau nervous tak? Game tadi mula-mula nak kata tu nervous, memang nervous. Tapi bila macam kita main dengan orang yang kita kenal, orang yang memang masuk kepala lagi-lagi Brenda. Dia tengah buat design sekarang. Dia macam rasa selesa. So nervous tu dia dah tak hilang. Dah tak fikir dah. So boleh fokus untuk menang je lah. Memang fokus untuk menang terus. Alright. So tadi nampak first game sangat smooth. Kau pun carry game tadi. Aku carry. Kau carry. Walaupun aku tak faham game ni. So apa orang cakap preparation untuk second game ni? Preparation untuk second game sebenarnya kita orang just buat apa yang kita orang selalu training lah. Itu je. Tapi tapi training macam baru semalam je baru training. Yalah semalam 3 game kita orang training. Kita orang buat apa yang kita orang buat 3 game tu. Basically ayat dia kita orang cuba apa yang kita orang buat semalam. Bukan selalu. Betul.